Seperti yang gue duga setelah lagu melempem banyak yang pansos. Here's the deal, kalau lo gak bisa battle freestyle rap sama gue, bikin beat sendiri, bikin lirik sendiri, rekaman sendiri, dan pastiin lagu lo bagus, lalu eksekusi. Gue gak pernah ngerasa sepuh, sering digesek gak melepuh, dibully dipukuli, nanti juga sembuh. Banyak orang ngeluh, bikin keru biar seru. Ya capur gue kasih, mau eksis gue kasih, kayak lagu Roy Ricardo, pade pansos, sorry ya bro. Ya explicit verbalnya lah, takut sebut nama, kejepit sendal nyerang baru. Belum lama dulu ikut kompetisi, gue pilih jadi runner up, tiba-tiba ngilang bikin drama, karir gak gerak. Lo miskom terus bilang gue gak orbitin, gue inform drama ini lo yang bikin. Tugas gue coaching pintu rumah, gue buka lalu hilang kabar terus ngedis. Apa lo lupa? Bukan humble break dan gak lagi main tengah, lirik dan flow lo jelek, setengah dari setengah, seperempat lebih tepat. Mau nyemplung tapi telat, ngakunya superior tapi jalan lo tersesat. Gue gak pernah ngerasa sepuh, sering digesek gak melepuh, dibully dipukuli, nanti juga sembuh. Banyak orang ngeluh, bikin keru biar seru. Ya capur gue kasih, mau eksis gue kasih, kayak lagu Roy Ricardo, pade pansos, sorry ya bro. Ya Aditya Ewang gak ada konteks tapi kasian, udah gue reach out tetap cari perhatian. Ya udah gue orbitin gak perlu pakai makian, semoga terkenal gak kayak papi jadi basian. Tapi ada contoh yang lain, sungguh pansos bukan main, bikin-bikin teaser mau ngapain. Cipika-cipiki yang tembem mau dikatain, mana skill lo, ayo lil yo, suka clickbait di video, nyela youtuber nge-rap konten sama aja, anti industri kok di sosmed lupa ngaca. Gue gak pernah ngerasa sepuh, sering digesek gak melepuh, dibully dipukuli, nanti juga sembuh. Banyak orang ngeluh, bikin keru biar seru. Ya capur gue kasih, mau eksis gue kasih, kayak lagu Roy Ricardo, pade pansos, sorry ya bro.